Setiap Jumat itu jam 11, Ane suka ajak bini Ane ke samping tuh. Karena Ane tahu setiap jam 11 lewat 15 menit, ada ibu-ibu tuh yang suka datang minta-minta duit deh ya. Minta-minta amal segala macam biasa deh itu. Datang, Ane bilang, bini sama bini Ane, yuk ke belakang yuk, belakang duduk. Gak lama datang. Assalamualaikum, Haji Opi. Eh, Bu, sini Bu. Ada 20 ribu beneran nih. Kasih nih. Ya Allah, Haji Opi, terima kasih ya. Ini bininya, iya, ya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan ya. Panjang umur, derajatnya diangkat, rezekinya banyak. Mudah-mudahan ada 15 menit doanya tuh. 20 ribu. Begitu dia jalan, gue colek bini gue. Tuh, mak gue bukan. Bini gue bukan. 20 ribu doanya 15 menit. Lu jangankan doe. Kalau gue kasih pulang syuting sekian, cuman bisanya, lah kok segini? Mustinya doe lu naik ke genteng tuh buat gue. Ane bilang, itu yang akibatnya rezeki jadi macet. Lelaki mah enjoyin aja. Asik. Semua, lu kalau lu tahu laki lu buaya, lu jangan jadi buaya. Lu deketin, Romannya capek bener. Asik. Lu ini ntar jadi kadal dia. Kecil. Kecil. Kalau dia marahin atau itu makin liar buayanya. Makin jadi